Subhanallah tuan. Tengok. Ada air keluar tuan ya. Daripada muka bumi. Ini bukanlah tanda-tanda akhir zaman, bukan. Ini memang ada paip bawah bumi. Yang ada yang tulis pula tanda akhir zaman. Ada keluar air bawah bumi. Tak, dia memang tanam paip ni. Ya. Tuan nampak. Dia memang mengairi. Tak pastilah pula sama ada tuan-tuan burung minum. Ya. Allah barat. Burung kehausan tuan-tuan. Minum burung tu. Alhamdulillah ada air. Panas macam ni, ni bukan manusia je panas. Binatang pun nak minum juga. Ya. Ni pohon yang ditanam, ni pokok ni ditanam secara sengaja, bukan sebelum jadi, untuk menghijaukan Madinah. Jadi air kena siram. Ya. Setiap ni ada lubang air, ada pipe air. Jadi ada ni kira dikontrol oleh kerajaan ni, kan? Sini ada. Bukan sahaja manusia saja yang perlukan air, tumbuh-tumbuhan perlukan air, kan? Wah, burung tu lah, siap mandi lah. Burung haus. Oh, ok. Baik. Curah air. Okay. Alhamdulillah sampai dah bah. Okey. Okey, tuan, ni banyak. Silakan. Alhamdulillah. Okey, okay, baik. Berah, berah. Okey. Belum. Subhanallah. Ini tanah Madinah, tuan ya. Turab Al-Madinah Al-Munawwarah. Tanahnya dikatakan oleh Nabi SAW sebagai tanah yang memberi ubat. Tanah Madinah ni memberi syifa. Ya. InsyaAllah. Kita lanjut jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.